Balik lagi ke channel YouTube Mas Wen, dan kali ini saya ada di Tambu Tioto Galeri bersama Mas Dani. Siap Mas Wen, bersama Mas Wen. Ya. Dan kali ini kita bakalan mereview satu unit Kijang Grand Extra Long ya. Ini wow. Tahun 94. Mesin 5K, jadi 1500 cc. Dan karena ini long ini ya memang jarang ada. Jadi sulit ya dapatnya. Mobilnya luar biasa. Ini sedikit mahal ya, jadi karena memang sesuai dengan kondisinya. Harganya kita buka di harga 72 juta masih bisa nego tentunya. Nah, 72 juta masih bisa ditawar. Betul sekali, ini Kijang Grand Long 105, warna favorit, bulu kera. Bulu kera, dan wah, sudah full detailing. Full detailing, seperti full. Biasanya unit-unit yang lainnya. Gitu, mantap. Ban semuanya juga baru. Oh iya, ban semuanya 4 piece baru semua. 4 baru, mobilnya glowing, sudah tidak ada namanya jamur bodi, jamur kaca. Semuanya sudah dihilangkan, jadi mobilnya sudah total pake. Glowing. Mesinnya bagus, kaki-kakinya kalau Kijang luar biasa ya. Wah, ini Grand Extra Long. Kayaknya masih Kijang banget Mas Ben. Iya. Masih kelenyar-kelenyar itu. Kijang itu nyaman ya pokoknya. Nyaman. Kalau apalagi yang long lebih kayak naik kapal. Nah, itu. Nek wong sing rakulino mabuk paling. Rakulino mabuk. Ning buri. Ning buri dhewe tapi. Oh, Mbah. Gitu. Oke, ya, ini kondisi bodinya tuh. Masih kaleng ya. Kalau ini mobilnya bebas jempol udah pasti. Masih aman Mas Ben. Ya. Ini kita tampilannya look originalnya seperti ini. Look Balang original. Ringnya 13, pokoknya looknya original. Dibikin look original Kijang. Dan apa? Ini plastik-plastik ini juga masih utuh. Masih utuh, hitam gitu loh ya. Masih utuh, rapi. Rapi. Ini bisa mendekat sini, boleh? Siap. Nah ini tampilan lebih dekatnya ya, biar kalian tahu mobilnya tuh glowing. Glowing. Terus. Mulus. Mulus, panjang. Panjang. Agak hitam dikit. Agak hitam dikit. Ya, ini untuk talangannya masih nitik semua Mas Benuto. Nah, betul. Bisa dilihatin. Hal penting nih. Hal yang paling penting untuk Kijang itu harus dengan harga mahal ya harus kayak gitu. Untuk karet fendernya masih rapi. Rapat, rapi. Betul. Emblem-emblem semua komplit di sini. Emblem komplit. Kijang karoseri Nusa ya. Nusa. Zibat. Original body. Top. Terus RGE. Long Grand Extra. Ini agak miring ya tulisannya. Oh ya, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Platnya plat AB Yogyakarta. AB, BPKB masih biru. BPKB masih biru, masih lama. Oke, okay. Ini karet pijakan kaki ori ya. Ori. Masih ada ori. Juga. Masih. Masih. Masih wash. Just. Terus kita apalagi Mas Ben? Interior lah. Oke, siap. Dari belakang dulu samping depan. Ya, dari sini mumpung oke, kameranya baik. Di sini. Nah, ini interior bagian belakang. Oke. Ini luas ya? Luas. Ini kan dilempit ini yang jok. Dilipat. Bisa dilipat toh. Terus ini interiornya masih original Grand Extra banget, blue true. Terus ini untuk interior juga udah kita cuci semuanya dari bagian door, trim, plafon, lantai dasar, karpet dasar, jok, dashboard, pokoknya semuanya udah tersentuh. Bongkar total. Dan ini masih utuh semua. Oke, ini mantap. Utuh nih. Lebih dekat karpetnya. Karpet dasarnya ini masih bawaan. Utuh. Oke, sekarang bagian tengahnya. Bagian tengah lewat sini lebih terang nih. Nah ini bagian tengah utuh juga, joknya nggak ada yang sobek, sudah double blower ya. Ini long Mas Ben, long place. Ya yes, just. Ini long lo ya. Nah ini bagian depan seperti ini. Oke, sembari dibuka kap mesinnya juga boleh. Siap, ini dashboardnya masih utuh, warna masih pekat. Warna pekat ya, biasanya itu untuk warna kalau dashboard Kijang Grand Extra biasanya warnanya agak pudar. Betul. Jadi kalau kita gini duduk itu nyaman banget. Wah, selonjor ya. Selonjor. Kijang itu tiada duanya. Kijang itu tiada nah. Duanya. Oke, kita buka di bagian kap mesin. Kap mesinnya. Di sini bisa
Kalau untuk Kijang Grand Extra sendiri itu sudah power steering, sudah pasti. Siap. Sudah AC juga, ya. Iya. Ini seperti biasanya Mas Men, untuk ruang mesin dan mesinnya sudah kita salon secara maksimal dan detail. Bersih banget, tidak bekas tabrak. Tidak bekas tabrak. Terus, Mas, ini blip-blipnya masih bagus banget. Terus, mesinnya masih normal, kering. Siap. Power steering normal. AC dingin. Ciri khas kijangnya masih ada, udah pasti ini ya. Masih kijang banget, naikannya masih kijang banget. Yang pasti kalau kijang ini bandel ya. Bandel. Bandel. Partnya juga nggak terlalu mahal, murah. Gampang nyarinya. Gampang nyarinya. Buat keluarga berapa ya? 8-9 orang masuk. 11 orang kalau long. 11 orang malah. Kalau kijang Grand Extra Long itu 11 orang. Ditumpuk-tumpuk ya oleh. 11 orang ini bisa muat. Karena memang untuk yang belakang itu bisa 4 orang. Betul. 4 orang hadap-hadapan masih nyaman banget. 4 orang, 3 orang, 2 orang. 2 orang 11. 3 7 tambah 2, 9. 9. Betul loh, 9. Heeh, Ding. Nyaman. 11 sama anak-anak. Disengkol 11 juga. Bisa ya. Disengkol. Tapi ya. Tapi ya. Ini mobil cocoknya sebenarnya untuk kalau kondisi kayak gini memang untuk nostalgia sih. Klinong-klinong terus untuk pajangan di garasi. Kalau kita pakai mobil yang tahun baru, bersih, glowing, bagus, itu hal yang wajar. Biasa. Tapi kalau kita pakai mobil era 90-an, 2000 ke bawah, ya tahun 2000-an turun lah. Dengan kondisi yang masih seperti ini, masih bagus itu. Terawat. Terkadang jadi pusat perhatian di sana. Iya, oh, betul. Seperti itu. Ya, karena merawat mobil itu kan juga biar tetap awet, itu kan juga tetap butuh biaya. Betul kan. Betul sekali. Nah, jadi sekali. Orang yang merawat dengan setiti untuk mobil yang dia pakai, ya apresiasinya ya apa? Ya mobilnya tetap harganya awet. Seperti itu. Tapi kalau mobilnya nggak dirawat, walaupun dia mobil tahun muda, tapi nggak dirawat, kondisinya kurang bagus ya, apresiasinya kalau dijual, harganya jadi drop. Turun banyak. Betul drop. Sekali. Begitupun ya sebaliknya. Jadi kalau mobil-mobil tua kok, udah tua kok. Kok mahal. Kok mahal, ya itu semuanya kan tergantung sama perawatannya. Betul kalau perawatannya sekali. Dulu-dulunya bagus, dirawat secara seksama dengan sepenuh hati, ya apresiasinya mobilnya harganya masih stabil karena apa, paling bagus gitu. Betul sekali. 72 juta. Jangan di skip-skip. Tetap disimak sampai detail. Nanti enggak apa kelewatan toh. Iya, betul. Kita menjelaskan ini nanti dikira enggak menjelaskan. Iya. Pokoknya disimak secara detail, rinci, jangan di skip. Nanti pokoknya untuk yang lebih pengen tahu lebih detailnya, foto-foto atau apa, nanti bisa kontak. Siap. WA. Mobilnya ini masih bagus banget, recommended pokoknya ini mobil. Ini warna favorit Mas Fendi Grand Extra, wah susah banget nyarinya yang abu-abu ini. Ini. Warnanya tuh kalem. Iya, kalem, terus ya miayeni. Miayeni, abu-abu itu miayeni. Nah, mangkat ngaji ya, cocok buat mangkat ngaji. Oke, gitu dulu ya Mas Dhani. Siap. Kemarin kita sudah review Katana Escudo, semoga masih ada jadi jodoh kalian yang pengen. Amin. Pokoknya kalau untuk tanya-tanya nanti langsung WhatsApp aja untuk lebih detailnya. Siap. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Lokasinya ada di Yogyakarta. Yogyakarta. Jangan lupa like, subscribe. Simak terus video-video perkembangan dari channel YouTube-nya Mas Wayne. Oke, mantap.